Biar pernah makan daging ular, sate ular. Habis minum darah kobra. Nanti malam kamu yang aku minum. Ah, darahnya bisa diminum. Itu apa? Ya, darah buat apa? Buat asam lambung. Buat darah kotor. Ya. Terus buat diabetes dan gatal. Cobain satu, cobain satu. Coba mau. Kita mau ya? Tapi bareng-bareng cobain. Ini yang mau jadi, mau jadi. Haji mau ngasih challenge aja ya? Ya, pesan satu. Yang ini siapa? Ya boleh yang 100. Buat ini. Ini mau. Dia mau. Guling Bali mai, sama anak Lipi ya. Ini apa jadi sama Lipi deh. Mas, kalau ada naga mas. Biar pernah makan daging ular, sate ular. Kita ke Jakarta makan apa? Daging ular. Daging ular. Tapi ini kali pertama aja ya. Kita makan tadi ular kobra. Dan ini kali pertama aja makan daging ular. Kali pertama aja makan daging ular kobra. Daging ular kobra. Sebelumnya pernah enggak makan ular? Belum. Karena ternyata darah itu mampu buat asam. Oh, banyak fungsi ya. Coba aja. Oh, ya benar. Karena hidup sekali kita harus mencoba segalanya ya. Mudah-mudahan positif. Mudah-mudahan benar asam lambungnya langsung sembuh. Ini baru pertama kali dalam sejarah hidupnya Ji minum darah ular kobra. Ani ani kini kini sajidan. Asam lambung. Coba soal awalnya ini. Asam lambung. Ayo Jerry. Di. Abis doa pernah lu. Enggak. Aku abis ini minta madu dia. Jerry. Apa si pocong lu Bali ya ini? Ganti kobra sama ini. Yo gue yakinin tapi. Minum darah kobra dapat 75. Gampang kan cari bagian kata. Rasanya ada di mana? Benar. Ada men. Habis minum darah kobra. Nanti malam kamu yang aku minum. Sate ular tak kasih uang 75 ribu. Ji, sebenarnya Haji salah. Yang darahnya itu 150, satenya 75. Ji, kameramen juga Ji. Kameramen sama host juga Ji. Terima kasih ya Ji. Astungkar berkah brother. Ciao. Yang makan dua Ji. Guys, Sobat Haji, ini harus dicoba ya. Sekali dalam hidup kalian itu, kalian harus pernah nyoba ya. Everything yang sudah matang itu boleh dimakan. Manyos. Sate kobra. Segala makanan ke yang di Haji. Haji.
Gue nambah, lo bisa nambah. Apa? Ini satu. Masa uangnya aja jangan. Wah bener, bener. Biar imunnya kuat dari malam. Iya. Awas, awas dia pasang cerah dari malam. Langsung. Caranya buka, caranya buka mulut. Dilap. Nah, sobat Haji, itulah dia keseruan kita malam ini ya. Tadi kita udah nyoba durian, durian Medan, terus kita juga nyoba sate ular. Ya, everything itu semuanya adalah sebuah experience ya, pengalaman hidup. Jadi bagaimana Haji menularkan pengalaman hidup, kamu harus mencoba segala hal. Ya, ingat yang dicoba adalah hal-hal yang positif. Jadi mengkonsumsi ular pun adalah positif untuk tubuh kita. Itu yang perlu kita ambil hikmah. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Krisna Ulala Bali. Saya Udah Kita Buana dan Wira undur diri. Ciao, ciao.